Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang kepada semua yang menonton FB Live pada hari ini. Pihak penganjur iaitu Seksyen Pembangunan Bakat bagi semua manusia Jabatan Pendaftar Johor Bahru ingin mengucapkan selamat datang ke Facebook UTM TTC pada kali ini bagi menonton siri kuliah kewangan yang bertajuk Pengurusan Bajet Universiti, Apa Peranan Saya. Okay. Tanpa melengahkan masa, izinkan saya untuk menjemput tuan penceramah iaitu Encik Muhammad Sofi bin Omar, Nolong Bendahari Kanan dari Jabatan Bendahari UTM Johor Bahru untuk memberikan perkongsian ilmu sikit sebanyak pada hari ini. Oleh itu, kita menjemput Encik Sofi untuk meneruskan ceramah kita pada hari ini. Baik, terima kasih kepada saudara Hamzah daripada UTM TTC. Sebelum tu saya test suara okey ke? Suara okey, Chandra? Okey, okey, clear, clear. Alright, okey. Kalau tak clear, minta audien boleh respon lah kalau suara putus-putus ke. Baik. Pertamanya alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Syukur kita kehadiran ilahi kerana dengan izinnya kita dapat bersua dalam sesi pada kali ini dan hari ini giliran saya untuk berkongsi sedikit pengalaman, sedikit ilmu yang saya ada dengan tuan-tuan untuk kita jadikan tambah ilmu pengetahuan lah sedikit. Dan hari ni saya bukan nak mengajar, saya cuma hendak berkongsi sedikit lah apa yang saya ada. Baik, nama saya Muhammad Sofi bin Omar daripada unit bajet Jabatan Bendahari. So untuk hari ini, okay, suara okay. Alright. Tajuk kita hari ni adalah Pengurusan Bajet Mengurus Universiti, Apa Peranan Saya? So saya tu maksudnya bukan saya sahaja, saya of course lah ada peranan secara langsung dan saya di sini adalah tuan-tuan semualah. So saya akan selitkan juga sepanjang sesi perkongsian saya pada petang ini apa peranan-peranan tuan-tuan yang boleh dibuat, boleh dilaksanakan bagi memastikan bajet mengurus universiti ini berada dalam keadaan yang baiklah. So saya tekankan saya ni bukan saya seorang tetapi tuan-tuan semua. Baik. Saya mulakan kuasian saya pada petang ini dengan ucapan terima kasih saya pertamanya kepada pihak pengurusan universiti kerana memberi peluanglah kepada saya untuk berkhidmat di UTM ni dah masuk tahun yang ke-11 bermula pada Januari 2011. So alhamdulillah ada rezeki saya di sini. Kalau ikutkan pengalaman ni sebelum tu dapat panggilan interview untuk audit dalam tetapi tak ada rezeki untuk datang temu duga. So masa tu mungkin tak ada rezeki saya lah. So next apply semula ada kekosongan, alhamdulillah diterima. So terima kasih banyak kerana memberi peluang kepada saya untuk berkhidmat di UTM. Panjang lagi perjalanan saya kalau diizinkan oleh Allah lah. Okay, yang kedua saya nak merakamkan penghargaan saya kepada pihak pengurusan Jabatan Bendahari, terutama kepada Tuan Haji Abu Bakar, Bendahari UTM, kepada bos saya Puan Fazila binti Rahman dan juga mantan Bendahari Puan Hajah Sharifah Alwiah, Cik Pah. Ini saya join unit bajet ni since daripada 2014. So saya dah lalu pengalaman masa bajet kita agak selesa, bajet kita agak terkejut, tight dan kita dah agak stabil. So saya dah lalu tiga zaman dan saya banyak belajarlah daripada mereka. So terima kasih saya kepada pengurusan Jabatan Bendahari kerana memberi peluang dan kepercayaan kepada saya untuk menguruskan bajet mengurus universiti lah. Dan juga tak lupa kepada rakan-rakan di Jabatan Bendahari, kepada staff-staff saya, saya banyak belajar daripada mereka. Dan juga terima kasih kepada Seksyen Pembangunan Bakat kerana menganjurkan sesi pada petang ini. Tanpa mereka tak dapatlah kita bersua secara maya dan mereka yang arrangekan semuanya dan terima kasih kepada TTC dan terima kasih kepada seluruh warga UTM lah, rakan-rakan saya di PTJ di luar yang banyak membantu sepanjang saya berada di sini. Kadang-kadang tu saya perlukan maklumat dalam keadaan yang short notice, so
saya WhatsApp, diorang respon. So terima kasih banyak-banyak atas bantuan. Terima kasih pada semua. Alright. Okay, hari ini sesi perkongsian saya ada empat perkara lah. Ada empat perkara. Pertama, saya akan sentuh tentang pengenalan. Pengenalan ni saya akan sentuh juga macam mana proses pengurusan bajet mengurus universiti. Daripada mohon, agih dan sebagainya. Yang kedua, saya akan sentuh tentang trend dan keadaan semasa universiti. So, trend dan keadaan semasa universiti ni macam mana keadaan kita sekarang in term of bajet mengurus universiti. Yang ketiga, of course, saya akan sentuh sedikit tentang kesan pandemik COVID-19. Dan yang keempat, sedikit take home message lah untuk rakan-rakan. Okay, kita pergi kepada yang pertama. Agak lambat sedikit lah saya. Alright. Okay, di UTM, kita ada 5 kategori bajet. Bermakna di dalam UTM ni, kita berfungsi, kita beroperasi bukan hanya dengan bajet mengurus sahaja. Kita ada 5 jenis bajet yang ada dalam UTM. So, yang pertama of course bajet mengurus. Ini yang di bawah portfolio saya lah, pengurusan bajet mengurus. Dia start dengan U, nombor U, huruf U tu bajet mengurus. So, ini portfolio saya. Dan ada 4 lagi yang ada di UTM. So, kalau ada rakan-rakan yang tahu ke yang boleh respon, apa lagi 4 ni? Bajet mengurus kita ni, bajet di UTM ni ada apa? Ada bajet apa lagi di UTM ni? Ada tak yang boleh respon? Okay. Okay, ada Yana Azlan, bajet amanah. Betul. Hafizuddin, bajet amanah. Bajet R, yes. Terima kasih kawan-kawan. Alright, so UTM ni ada 5 kategori bajet. On average, kita berbelanja 1 bilion. On average, untuk 5 kategori bajet. Okay, dan untuk yang kedua, bajet amanah. Macam rakan-rakan kita cakap tadi, ramai yang cakap bajet amanah. Alright, terima kasih. Okay, kita ada bajet amanah. Kita ada bajet universiti pendidikan, Q. Kalau bajet amanah tadi A. Bajet mengurus U. Okay, yang keempat kita ada bajet penyelidikan, R. Dan yang kelima bajet pembangunan, D, development. So dalam UTM ni kita beroperasi ada 5 jenis bajet yang membolehkan kita bergerak. Kita tak bergerak hanya dengan bajet mengurus. Kita bergerak dengan 5 bajet ni. Dan secara average dalam 1 bilion. Okay. Ini kategori bajet yang ada di UTM. Okay. Seterusnya. Saya rasa biasa orang tengok ni nombor panjang-panjang ni. Tak tahulah apa maksud dia ni . Daripada ada U.J.0300.0100 panjang sampai belakang B2100. Biasa kalau orang nampak ni kita panggil charge line. Dulu-dulu ada orang panggil vote kan, buat 28 ke kan, biasa adalah term yang sebelum-sebelum ni. So dia membawa makna-makna yang tertentu. Macam kita tengok tadi, huruf yang pertama U ni, okay, U yang pertama ni, ini adalah bajet. Bajet apa? Kalau dia start dengan U, bajet mengurus. Kalau start dengan A, bajet amanah. R, research. Q, RU, di pembangunan. Bajet-bajet ni huruf di depan menentukan jenis bajet apa yang kita nak pakai. Kalau nak buat bayaran, nak buat terimaan, dia akan menentukan. Yang kedua, J. J ni kampus lah. Kalau J, Johor Bahru. Kalau K, Kuala Lumpur. Kalau P, Pago. Huruf ni menentukan kampus. Dan yang seterusnya, kod PTJ. So kalau saya letak contoh ni 03, 03 ni bendahari. Kalau dia start dengan 01, chancellery. 02, pendaftar dan seterusnya. Okay. Yang seterusnya, project code, sub project code. Dan yang belakang, B21 ni apa ni? Okay. Ini adalah senang kata kita nak bagi tahu dalam sistem transaksi ni apa. Kalau dia start dengan B, itu adalah belanja. Maknanya nak bayar utility, nak bayar sewaan, nak bayar perjalanan, kita akan pakai sodo B, belanja. Tapi kalau kita terima duit, kita terima hasil, kan? Dia akan pakai sodo E atau H.
untuk sodo hasil. So kalau sodo belanja tadi, kalau tuan-tuan biasa, kalau kita pakai B10,000 tadi, B10,000 ni untuk emolument, kan? Kalau siapa yang biasa claim OT akan pakai B14 dan sebagainya. Kalau siapa, kalau kita nak buat bayaran perjalanan contohnya, kita akan bayar, kita akan guna sodo B21. Okay? So sodo-sodo ni akan menentukan jenis-jenis belanja lah ataupun hasil. So basically ini kita panggil charge line lah. So kalau tuan-tuan jumpa ada masalah, kalau depannya huruf U ni, boleh berhubung dengan saya lah. Saya saya menguruskan bajet mengurus. Tapi kalau ARQD ni ada tuan-tuan dia. Dia ada tuan tanah dia lah yang menguruskan bajet-bajet ni. Baik. Di UTM, macam tadi saya cakap, kita ada 5 jenis bajet. Kita ada mengurus, amanah, research, pembangunan, RU. Okay. Dan ini ada secara keseluruhan, ini adalah komponen pendapatan dan komponen perbelanjaan untuk keseluruhan. Okay. Yang pertama kita pergi kepada komponen pendapatan yang sebelah kiri saya ni, grant. Okay. Macam saya mention tadi, kita ada grant mengurus, kita ada grant RU, kita ada grant penyelidikan, grant amanah khas. Okay, ni kelompok grant. Untuk penjanaan pula, kita ada hasil yuran. Ha, ni of course lah, sebagai universiti, hasil utama kita adalah yuran. Kan? Kita ada hibah simpanan tetap, hasil sewaan, hasil sumbangan endowment atau wakaf, perundingan, seminar. Ha, ni antaralah hasil-hasil di UTM untuk keseluruhan. In term of, tadi kita tengok in term of hasil, pendapatan lah. Kalau kita tengok in term of perbelanjaan, warna merah ni, kita ada belanja emolument dengan belanja selain emolument. So untuk belanja emolument ni, kita ada staff tetap, belanja emolument staff tetap, belanja emolument staff contract, postdoc, staff sementara, staff sambilan. Ini semua tergolong dalam perbelanjaan emolument. Okay, right. Kemudian belanja selain emolument. Ni kita ada perbelanjaan operasi dan overhead mengurus, ada belanja penyelidikan, RU, amanah, pembangunan, pinjaman KBSP. So basically kalau kita cerita tentang overall budget, keseluruhan, 5 jenis budget, inilah komponen-komponen utama yang ada di UTM. Okay, kalau kita bercerita tentang mengurus, sebab tadi overall, semua sekali. So kalau kita cerita tentang mengurus sahaja, ada ini sahaja. Okay. Untuk geran, kita ada geran mengurus je lah. Universiti dapat geran mengurus untuk keperluan bajet mengurus universiti. Dan penjanaan yang kita ada, yuran, hibah, sewaan, sumbangan anak syarikat dan lain-lain. Ini in term of komponen pendapatan dan komponen perbelanjaan. Untuk bajet mengurus, kita cover staff tetap dengan staff kontrak lantikan mengurus sahaja. Maknanya kalau ada staff yang dilantik menggunakan tabung PTJ masing-masing, dia dalam bajet amanah lah nanti. Dia tak duduk dalam bajet mengurus ni. So belanja selain emolument ni, operasi dan overhead. Ini kejap lagi saya akan cerita lah. Okay. Biasanya kan, kalau kita sebut pasal bajet ni, apa yang selalu orang akan terus terkeluar? Sebut bajet je apa? Kan? Agak-agak apa? Kalau kita sebut bajet lah, orang akan cakap apa? Mesti orang selalulah, saya tak tahu, mungkin ada pandangan lain. Okay, alright. Untuk kalau kita sebut potong sana sini, okay. Alright. Biasa kita tak cukup kan? Kita nak banyak tapi dapat sikit. Tak cukup. Terhad. So bila terhad ni kena minta permohonan tambahan. Kan? Bajet kena potong lah. Bonus Farhan Jasman. Okay, bonus. Alright. So banyaklah term-termnya. Tapi apa-apa pun, itulah dia. Bila kita cerita tentang duit ni, semestinya tak pernah cukup lah. Dan kita boleh kata ia terhad lah sebab nak memenuhi keperluan-keperluan kita. Baik. Kalaulah dekat UTM ni kan, kita ada mesin macam ni. Dia nampak macam mesin
mesin tebu, tak juga macam getah punya nak nak apa, mesin getah pun ada juga kan. We can create a low cost money making machine. So kita kita universiti teknologi mungkin boleh kot kita buat duit machine untuk buat duit kan. Kalau boleh lah. Kalau boleh. If only. Seterusnya, kalaulah ada magnet yang kita boleh attract duit kan. Kita ada besi berani yang besar tu, bawa ke mana, oh boleh lekatkan duit tu kan. Kalau boleh. Kan. Ataupun kalaulah dekat UTM ni kita pun banyak pokok, kita tanam pokok keluar duit kan, tak payah keluar buah lah, tak payah keluar daun, keluar duit je kan. Banyak ni kita boleh dapat duit kan. Kalau kalau tak, saya tak tahulah kita punya kebun berapa hektar ni banyak. So kalau boleh lah, oi kaya ni kan, kalau boleh kita buat duit macam ni. Sebab tadi kita tak cukup tadi kan duit kita peruntukan terhad dan sebagainya dan sebagainya, kena potong dan sebagainya. Ini kalau boleh. Tapi masalahnya tak boleh. So ini kalau ini kalau nak cerita kalau lah. So tak mungkinlah ada benda-benda macam ni. So tak boleh nak bermimpi lah ya. Zaman Jepun ada pitih pokok pisang. Okay. Alright. So bila kita kata tadi tak cukup ataupun terhad, kita kena letakkan priority. Kena letakkan keutamaan. Apa keutamaan nombor satu, nombor dua, nombor tiga dan seterusnya. Kalau tak nanti kita berbelanja, dah lah peruntukan tak cukup, berbelanja tak ikut priority, nanti yang penting-penting tak cover. Okay. So kalau di peringkat universiti, biasanya of course yang pertama kena letakkan priority pada maklumat lah kan. Kena bakar kereta staff jawab hari kalau cukup berapa bulan gaji tak masuk kan. Emolument ni tak boleh buat main lah. Okay, ini dah tak ada kompromi. Memang emolument kena letak nombor satu. Apa-apa hal emolument bayar. Okay, yang kedua, committed expenditure. Committed expenditure. So kita letakkan duit dulu untuk utility, untuk sewaan, maintenance, perbelanjaan berkontrak. Kalau tak nanti utility bila elektrik tak bayar, bergelaplah pula kita kan. So kita kena letakkan prioriti apa yang penting. Letak dulu. Letak peruntukan-peruntukan dekat situ dulu. Dan lain-lain keperluan. So disebabkan peruntukan yang terhad tadi, kita kena make sure perbelanjaan kita mesti sama dengan apa yang kita ada. Okay. Kalau kita tengok dalam untuk diri kita lah sebagai staff, contohlah kita bergaji RM2,000 sebulan kan, kita bergaji RM2,000 sebulan cukup bulan ni kita gaji berapa bulan eh, ada yang ingat tak bulan ni gaji berapa bulan? So rasa macam dah lama tak pergi bank kan. Rasa macam dah lupa jalan pergi bank. Hari tu gaji lama awal. So bulan ni berapa bulan gaji kita? Ada tak? Belum ada yang respon. Okay. So kalaulah kata gaji kita RM2,000 sebulan. Okay. Gaji kita RM2,000 sebulan. Bolehkah kita berbelanja RM2,500? 18 Mac. Terima kasih Encik Taufik Razali. Tak sabar dah ni. Alright. So kalau gaji kita RM2,000 sebulan, bolehkah kita berbelanja RM2,500? Jawapannya tak boleh, sebab kita ada RM2,000 je ni. So kita kena berbelanja RM2,000 juga. Kalau kata nak belanja RM2,500 juga, kenalah cari pendapatan lain ataupun cari daripada apa simpanan-simpanan kita. Kan? So sama konsepnya macam UTM. So kita nak berbelanja tu kita kena tengok berapa yang kita ada. Tengok kemampuan universiti. Belanja lebih daripada bajet. Oh, itu kena hutang. Terima kasih Cik Farhan. Itu kalau untuk federal bolehlah kot belanja lebih daripada bajet. Tapi untuk UTM kita tak boleh. Kita kena belanja ikut apa yang kita ada sahaja. Maknanya kalau kita ada RM1, kita belanja RM1. Sebenarnya kalau nak belanja ada RM1, belanja RM1 pun kalau boleh kita nak kurangkan, sebab kalau ada RM1 kita belanja 90 sen. 10 sen lagi kita simpan. Itu idealnya lah kalau boleh lah kan. Tapi kalau tak boleh, at least kena break even.
Ada singgit, belanja singgit. Ha, itu konsepnya. So kita kena make sure belanja ikut kemampuan. Kalau kita tengok statement lah, kalau kita tengok statement belanjawan, belanjawan ni apa? Satu penyataan hasil dan perbelanjaan bagi masa hadapan yang digunakan sebagai alat perancangan dan pengurusan sumber-sumber ekonomi negara untuk memenuhi keperluan rakyat. So bila kita sebut belanjawan ataupun bajet lah, dia mesti hasil dan belanja. Dia tak boleh belanja je. Kita kena tengok dua-dua. So kita tak boleh tengok nak bayar apa je ni. Nak bayar sewaan, nak bayar perjalanan, untuk apa mesyuarat, untuk bengkel. Itu part belanja. Kena tengok sekali part hasilnya. So dia datang bersekali. Hasil dan belanja. Dia bukan belanja sahaja. Okay. Dan kalau kita tengok definition belanja mengurus ni, perbelanjaan bagi aktiviti yang berulangan dan berterusan. Belanja penggunaan. Sebagai contoh, belanja emolumen. So belanja emolumen ni kan belanja yang berulang, berterusan kan? Adakah kita bayar gaji bulan Januari, kemudian dah tak bayar dah gaji. Nanti bulan 11 ke baru bayar gaji kan? Boleh macam tu? Tak boleh kan? Belanja emolumen, belanja sewaan B24 kita kan, tiap-tiap bulan kena bayar sewaan mesin photostat dan sebagainya. So itu belanja mengurus lah. Manakala belanja pembangunan ni, belanja perbelanjaan modal ataupun capital outlay dan perbelanjaan tidak berulang. Sebagai contoh, kalau kita buat stadium lah, tahun ni dapat bajet untuk buat stadium. Tahun depan buat lagi stadium. Tahun ketiga buat lagi stadium. Tak kan? So pembangunan ni dia sekali je. Cuma selepas dah siap, kena ada maintenance dan sebagainya lah. Tapi maintenance tu dah jatuh bawah belanja mengurus. So untuk pembangunan ni memang sekali je. Kita tak buat stadium 2-3 kali. Tak buat masjid 2-3 kali. Kita buat sekali je. Itu different antara belanja mengurus dan belanja pembangunan. Okay. Seterusnya. Ni gambar-gambar ni sungguh menarik dan dinanti-nantilah kan. Biasanya lah kalau Encik Fidaus, lambat lagi rasanya baru 18 minit. Boleh request awal ke? Sorry Encik Fidaus, tak boleh. Okay, alright. Kalau untuk bila dah sampai masa Menteri Kewangan ataupun Perdana Menteri kita umumkan belanjawan negara kan, biasanya lah apa yang biasanya tuan-tuan akan tunggu, akan apa nak buat apa ni kan. So kalau lah kita tunggu ucapan-ucapan daripada menteri kewangan ni kan, biasanya kita akan biasanya akan ada orang forward kat kita lah teks ucapan kan. Ada tak siapa-siapa yang baca daripada muka surat pertama 1, 2, 3? Sebab biasanya mestilah 20-30 muka surat lah, panjang lah teks ucapan menteri ni kan. Ada tak yang baca daripada mula sampai akhir, ataupun dapat je teks tu, buka je scroll tengok yang last sekali? Tu macam mana kan? Saya pun tergolong dalam orang yang kedua, golongan yang kedua tadi tu. So malas nak tengok kan. Biasanya saya akan tengok next lah, ataupun petang malam nanti dah ada orang akan forward yang apa infografik, apa yang diluluskan, bajet apa yang diluluskan. Tapi dalam ucapan tu biasanya kalau dapat teks ucapan tu, kita akan scroll tengok yang last sekali kan. Kita tunggu apa? Biasanya tunggu bonus lah kan. Control F cari bantuan khas. Tengok last sekali. Kan? Tak payah tengok atas-atas. Itu tak penting sangat lah kan. Alright. Tapi kalau kita nanti search lah balik tag-tag ucapan ni, dia ada tiga komponen. Pertama, pendahuluan ataupun mukadimah. Yang kedua, menteri akan sebut tentang prestasi ekonomi dan cabaran. Dia akan cerita dulu ekonomi kita macam mana. IMF kata apa,
KDNK kita berapa peratus unjurannya. Saya pun tak faham lah term-term ekonomi ni sangat sebab bukan ahli ekonomi. Tapi menteri nak gambarkan macam mana keadaan kewangan negara dulu. Baik ke tak baik, ada surplus ke tak surplus kan. So then baru masuk dekat part yang ketiga, belanjawan. Barulah okay, menteri akan umumkan penjana, akan umumkan bantuan-bantuan dan sebagainya. Sampailah dekat last kali, apa ayat dia? Kerajaan amat prihatin terhadap penjawat awam. Kan? Itu yang kita tunggu-tunggu. Tak tahu dah pukul berapa kan? Itu ayat-ayat keramat yang ditunggu antaranya lah. So bila kita tengok, itu adalah part yang ketiga, which is kita nak belanja untuk apa. Tetapi sebelum nak belanja untuk apa, kena tengok komponen yang kedua tu, apa sumber-sumber yang ada. Mungkin tak detail dekat teks ucapan tu, tapi adalah di situ. Sama macam UTM. So konsep dia sama macam UTM. Baik. Bantuan khas cukai. Okay. So saya sekarang akan sentuh kepada, tadi kita secara general tengok bajet negara punya macam mana. Sekarang untuk bajet mengurus universiti. So sedikit gambaran macam mana proses penyediaan bajet mengurus universiti lah yang saya uruskan. Pertamanya of course kita akan dapatkan keperluan PTJ ataupun keperluan universiti in term of yang paling utama emolument lah. Macam kita ni kita boleh dulu-dulu kita boleh submit pada KPT peruntukan emolument, kita nak emolument kita berapa banyak dan berapa untuk operasi. Maknanya kita nak perjalanan, sewaan kita berapa, utility kita berapa, maintenance berapa. Tapi bermula pada 2016 semua RU kita hanya boleh submit permohonan kita hanya untuk emolument sahaja untuk RU. So starting 2016 tu memang kita hanya boleh submit emolument sahaja. So bila saya dah, kita dah dapat keperluan-keperluan PTJ ni, that's why kalau siapa yang di PTJ yang menguruskan kewangan di PTJ, mereka akan kita akan minta submit yang basic-basic sahaja. Kita tak minta pun macam-macam sebab dah KPT pun tak mampu nak bagi, dan so kita bagi lamsam dan PTJ yang uruskan sendiri. So basically bila kita dapat keperluan PTJ tu, kita akan submit ke KPT ni keperluan emolument saja, dan kita juga cubalah select maintenance yang one off yang sangat critical lah yang kita cuba submit. So bila dah submit ke KPT, bila tadi Menteri Kewangan dah bentang bajet negara, kat situ ada bajet KPT. Dalam bajet KPT ada bajet universiti awam. So bila ada bajet universiti awam, kat situ adalah kita. UTM dapat berapa? Bila tengok tahun ni 467 juta, let's say. So itu adalah sumber daripada grant. Dan kita dah tahu grant kita dapat berapa, kita akan tengok pula hasil kita. Berapa banyak hasil kita ada? Yuran, sewaan dan sebagainya. Total, okay, sekian amount. Baru kita boleh buat agihan. Kita tak boleh tengok nak belanja untuk apa dulu. Kita kena tengok berapa kita ada dulu. Sama macam konsep yang tadi. Kita tengok pendapatan, baru kita boleh berbelanja. Itu secara ringkas ni lah. So, macam saya sebut tadi, ada dua komponen. Satu pendapatan, satu belanja. Untuk komponen pendapatan ni, grant kerajaan. Of course, grant mengurus untuk cover emolument. Dan seterusnya yang empat item lagi adalah kita punya penjanaan dalaman lah, yuran pengajian, sewaan, kita punya keuntungan FD dan lain-lain hasil kita lah. So kita kena tahu dulu berapa banyak kita ada ni, berapa hasil-hasil mengurus kita, barulah kita boleh agihkan komponen belanja. So kita kena matchkan ni antara pendapatan dan perbelanjaan. So untuk perbelanjaan ni, macam saya letak tadi, kita kena prioritinya adalah pertama emolument. Emolument staff tetap, emolument staff contract. Dua item ni daripada kerajaan lah biasanya. Dan kemudian overhead university. Overhead university ni apa? Utility, maintenance, apa lagi? Kita punya perubatan dan sebagainya.
Okay, itu adalah antara overhead wifi kita yang kita maintenance semua itu di bawah overhead universiti. Dan operasi fakulti ataupun support service lah, ni peruntukan-peruntukan operasi mengurus yang kita letakkan di bawah PTJ-PTJ. Maksudnya kepada fakulti, kepada chancellery, pendaftar, bendahari, ni untuk perjalanan, sewaan mesin photostat di PTJ, keraian di PTJ, mesyuarat, itu operasi fakulti dan program-program khas lah. Okay. So basically, kita guna konsep yang sama, kita kena tahu dulu berapa pendapatan, baru kita boleh agihkan berapa perbelanjaan kita. On average, kalau kita tengok, ini pendapatan punya. Pendapatan tadi kita ada dua komponen kan, satu grant, satu lagi yuran pengajian, sewaan, keuntungan dan lain-lain. So on average untuk tempoh 3 tahun ni, kita punya pendapatan mengurus kita dalam 120 juta on average untuk pendapatan yang kita jana sendiri, tak termasuk grant lah. On average 120 juta. So kalau kita tengok kelompok perbelanjaan ni, emolument, okay, kerajaan dah bagi. Yang overhead, untuk overhead saja, kalau kita nak selesa, kita kena berbelanja 150 juta. 150. Tetapi kita ada 120. Tak match kan? So bila tak match tu, that's why kita terpaksa letak priority, kita terpaksa tengok mana-mana yang kita boleh kurangkan dan sebagainya. So kita kena make sure hasil dengan belanja tu seiring. So kalau nak berbelanja selesa untuk overhead, maintenance semua memang 150 juta. Tapi kita tak mampu. That's why kita terpaksa cut untuk meet berapa hasil yang kita ada. So kalau tuan-tuan ingat, mungkin dalam 2016-2017 tu memang agak terasa lah bila kita terpaksa kurangkan certain-certain peruntukan tu, adalah servis ataupun perkhidmatan-perkhidmatan yang terjejas. Tapi kita sekarang ni macam kita dah cuba alignkan balik, dah tengok balik mana yang yang boleh diperbaiki lah. So basically dia punya idea nak kena match antara pendapatan dengan perbelanjaan. Emolumen yang tidak cukup ditampung melalui bajet mana? Okay. Yang tak cukup tu, biasanya kita akan minta tambahan daripada kementerian. Alhamdulillah, hantar dapat, tapi ada jugalah yang tak dapat. Macam tahun lepas tak dapat. So tu terpaksa lah absorb guna sumber dalaman universiti lah. Okay. Bajet mengurus universiti. Ini adalah komponennya. Kita ada grant untuk emolument, operasi. Kita ada hasil langsung. Ini tadilah yuran, keuntungan, sewaan dan lain-lain. Ini kalau kita ambil average 4 tahun daripada 2013 hingga 2016 lah. Masa ni kita masih dapat lagi grant untuk operasi. Dulu kementerian bagi kita grant untuk emolument, bagi kita grant untuk operasi. Okay. Dapatlah grant operasi untuk perjalanan luar negara. Dapat juga operasi untuk maintenance, utility. Kan? Kita sedikit selesa lah dalam keadaan dapat grant untuk operasi ni. So bila dapat tadi, kita agih ke mana? So kita akan agih start, macam tadi nombor satu emolument, nombor tiga ni overhead, program khas, operasi PTJ. So roughly macam ni lah keadaannya. Alright, seterusnya. Sekarang aku apa? Ketiga. Okay, saya ada tiga setengah. Lamalah pula. Alright. Pertama, overhead yang melibatkan infra ataupun facility, utility, pembersihan, landscape, baik pulih, transport. Basically, kebanyakan ni kita salurkan kepada Jabatan Harta Bina lah yang menguruskan servis-servis ni. Dia uruskan untuk satu universiti. So kalau on average, untuk keperluan yang ini sahaja 67 juta untuk semua ni. Untuk utility saja 40 juta. Bayangkan eh. Utility saja 40. Kita punya hasil tadi 120. Tinggal 80 aja untuk yang lain-lain. Ha, kan? Bayangkan. So portion utility ni sangat sangat besarlah. Kalau kita dapat jimatkan utility ni, Allah, memang sangat membantulah. Kan?
Bayangkan kita kena sediakan 40 juta untuk utility sahaja. So kalau lah dapat jimat utility kan. So bila jimat bolehlah guna untuk benda lain. So ini basically overhead untuk infra ataupun facility lah di bawah harta bina. Kita juga sediakan overhead yang untuk staff. Cuti belajar staff, untuk latihan kan. Biasanya kalau latihan ni bila kita salurkan peruntukan kepada TTC untuk buat kursus dan sebagainya, adalah belanja untuk bayar penceramah, untuk makan, sewa ruang dan sebagainya kan. Tapi dalam keadaan sekarang ni buat kursus tetapi dengan keadaan normal baru tu nampaknya lebih jimat lah. Tak perlu nak sediakan makan kan, makan kena makan sendiri. Universiti cuma cakap okay kita rehat 15 minit, 20 minit, so carilah makanan sendiri kan. So dah jimat makanan kat situ. So sebagai contoh lah. Dan klinik panel. Klinik panel ni apa? Perubatan. Kalau kita pergi klinik panel, kita demam pergi klinik, kita sakit gigi pergi klinik gigi kan, dapat 500 setahun tu. So setahun kita kena sediakan peruntukan untuk perubatan staff ni dalam 9 juta lebih lah. Itu untuk perubatan sahaja. Kita juga sediakan untuk pakaian seragam, untuk sukan staff dan sebagainya. Ini antara yang saya sebut antara. Saya tak sebut semua, banyak. Tu saya sebut antara yang besar-besar lah. Ini overhead kepada staff. Okey, seterusnya overhead kepada pelajar. Kita sediakan yang paling besar jurnal atau buku lah kepada perpustakaan. Penyewaan perabot asrama untuk convocation, aktiviti pelajar dan perubatan pelajar. Ini antara overhead pelajar lah. Alright. Seterusnya, pernah ke anda lihat situasi ini? Kita pergi jalan kat koridor mana-mana, siang nampak lampu terbuka. Kan? Dekat masjid kipas besar tu terbuka, kuat betul angin dia. Kan? Tapi orang tak ada. Lalu kat bilik, orang tak ada, lampu terbuka, kan? Waktu rehat, komputer ataupun monitor tu tak tutup. Pergi kat tandas, nampak air menitik. Pipe air tidak tutup dengan ketat. Kita nampak juga, ada tak nampak, harta universiti ni digunakan untuk tujuan peribadi. Contohnya apa? Kita nak basuh kereta contohnya kan. Nak pergi kedai kena bayar kan. Kita pergilah mana-mana tempat sumber air kat dalam UTM ni, kita pun jiru kereta kita, basuh kereta kita kan. Boleh tak kalau kita buat macam tu? Sedangkan itu adalah harta universiti, untuk kegunaan universiti, bukan untuk kegunaan peribadi. So perkara-perkara ni yang kenapa saya cakap, sebab kita biasa berlaku. Saya tak tahulah dekat tuan-tuan, tapi saya biasa nampak benda ni. So dia berbalik kepada integriti kita lah. Macam mana kita nak handle isu-isu ni. Dan adalah perkara-perkara lain. Ni saya sebutkan antaranya lah. So kalau tengok trend kita punya perbelanjaan, saya tak nak sebut belanja yang lain tau. Saya sebut yang dua ni sebab ianya sangat dekat dengan kita semua. Mungkin kalau saya sebut yang lain, nanti ada orang yang tak berkait pun, saya tak involve benda ni. Tapi kalau saya kata saya sebut untuk dua perbelanjaan ni, utility ni, air dan elektrik ni, saya rasa semua orang menggunakan utility ni. Tak tahulah kalau tak ada orang yang pergi tandas, saya tak pastilah. Ataupun tak ada dekat workstation dia tak guna elektrik, tak pakai, dia pakai power bank bawa daripada rumah ke apa kan. Tapi saya rasa mostly daripada kita semua menggunakan dua sumber ni, elektrik dan air. So kalau tengok ni, berapa banyak kita spend? Kalau tahun 2017, 41.5 juta untuk dua-dua item. So on average, kita spend 40 juta. Air dan elektrik sahaja. Kalaulah kita dapat jimat, kan? Nampak lampu terbuka, kita ada kesedaran. Oh, tutup. Kan? Pergi kat tandas, nampak air terbuka je kan? Nak tutup-tutup tak boleh. Mungkin dah pecah ke apa kan? Terus buat aduan dekat Jabatan Harta Bina dalam ECS dia kan, supaya ada tindakan segera dibuat dan dapat kurangkan perbelanjaan-perbelanjaan ni. So kalau belanja ni kurang, kita boleh spend untuk benda lain. Okay,
Dan ini saya letakkan contohlah, mungkin ada lagi yang lain-lain di peringkat tuan-tuan lah. Alright. So yes, mentality and attitude. So kena kita kena sama-sama lah. Okay, sama-sama lah jaga benda ni. Okay, saya dah pergi kepada part yang pertama. Alamak, ada tiga suku. Okay, laju sikit eh. Okay, untuk yang kedua, trend dalam keadaan semasa universiti. Kalau kita tengok kepada SWOT analysis, kan, SWOT analysis ni saya ambil daripada Plan Global UTM 2012-2020. Ini kita telah, universiti telah buat SWOT analysis. SWOT ni ada strength, weaknesses, opportunity and threat. So kalau tengok weaknesses ni, reduce government funding. Ada item reduce government funding. So kita dah, kalaulah kerajaan kurangkan apa grant yang diberi kepada kita. Threat kita, reduce funding from government, OPEX and CAPEX lah. So ini perkara yang samalah. Okay, ini kita dah dah jangka macam mana keadaan ni. So kita dalam keadaan sekarang ni, tadi ingat tak graf ni? Dulu kita dapat grant untuk emolument, kita dapat grant untuk operasi. 81% lah on average. Sekarang ni grant operasi tak ada. Semua sekali kalau kita nak belanja pakai duit sendiri. Tapi kita mungkin dalam third quarter kita dapat tambahan sedikit. KPT salurkan tambahan untuk maintenance 2 juta dan sebagainya. Tapi itu bergantung kepada KPT lah. Kalau dia ada, dia akan bagi. Tapi kita senang cerita anggap tak ada. Kan? So kita kena berbelanja berdasarkan apa yang kita ada, yang kita mampu. So memang ini cabarannya lah. So sebelum tahun 2016 kita dapat grant untuk emolument dan operasi, mulai tahun 2016 untuk emolument saja. Dan tapi macam saya sebut tadi, walaupun kita dapat grant mengurus untuk emolument, kita juga dapat grant-grant lain, grant RU, grant amanah, grant pendidikan, pembangunan. So alhamdulillah lah, dapat grant-grant ni membantu melancarkan operasi universiti lah. So adanya grant pembangunan, let's say bolehlah buat pembaikan, buat penyelenggaraan yang kita tak dapat buat dekat mengurus. So dengan adanya projek-projek ni dapat membantu universiti lah untuk memastikan fasiliti universiti dapat dijaga dengan sebaiknya lah. Kalau ada kerosakan yang bumbung bocor dan sebagainya kan. So kalau bumbung ni jangan buat main lah. Dia punya, kalau bocor memang sampai benda lain lah dia akan efek kan. So memang dia punya kos sangat tinggi lah. Alhamdulillah dapat geran-geran ni sangat membantu lah. So bila kita cerita tadi peruntukan kita terhad. So kita kena ada financial sustainability. Kan dalam ISS pun ada sustainability. So kalau kita tengok dulu-dulu business as usual ni, kalau kita tengok lah, kita akan okay, kita nak buat apa? Kita nak sekian. Berapa kita perlukan? Contohnya 20,000. So kita minta. Minta dapat, kita belanja habis. Kan? Minta dapat belanja habis. Tetapi sekarang kita tak macam tu. Sebab dulu kita dapat bantuan untuk operasi daripada kerajaan. Sekarang ni kita kena berbelanja ikut duit yang kita jana sendiri. That's why kita tak boleh buat business as usual. Ni saya petik daripada slide mantan Datuk Naib Chancellor, Datuk Wahid. Kita kena make sure apa yang kita spend tu ataupun pendapatan yang kita dapat tu break even dengan apa yang kita nak belanja. Dan kalau boleh, nak ada surplus supaya kita boleh run another project. Kan? Tapi kita ni di UTM bukannya kita ni profit organisation. Tak. Cuma kita kena make sure kita berbelanja tu secara berhemah, ikut apa yang kita mampu, dan kalau boleh break even. Lagi bagus kalau ada surplus. Okay? So kalau boleh. That's why kita tak boleh business as usual. Tak boleh. Kita kena buat something yang at least break even ataupun ada surplus. Alright? Saya 2-3 hari ni ada WhatsApp lah Dato' Wahid. Saya diminta izin dia untuk
kongsikan beberapa slide dia dulu dan dia dah respon dan kemudian dia share juga saya maklumat-maklumat. Terima kasih Datuk. Kalau Datuk tengok. Alright. So artikel ni dia share kat saya semalam kot. Semalam. So basically ini pada artikel pada tahun 2015. So masa ni 2016 kita terkejut apabila kita dah tak terima grant untuk operasi. Kita terima grant untuk monumen sahaja. That's why masa tu memang agak terkejut dan kita terpaksa buat adjustment kepada perbelanjaan-perbelanjaan kita. So Datuk ada letakkanlah ni strategi mengurangkan kebergantungan kepada sumber kewangan kerajaan. Mungkin tak nampak, saya share sikit lah apa jenisnya. Pertama, perkenalkan program kesedaran di kalangan warga kampus tentang status kewangan semasa lah. Lebih kurang macam ni lah kita maklumkan, sebab ada juga staff yang tak tahu. UTM ni dapat gaji je kan, pernahlah dengar, oh UTM dapat gaji je ke, macam itulah ayatnya kan. Dia tak tahu tau, dia tak tahu since 2016 ni kita dapat gaji saja dan untuk operasi kita kena survive sendiri. Okay, kita dapat juga tambahan seterusnya tapi itu tak fix lah, bergantung kepada kemampuan KPT lah untuk bagi kan. Tapi pokoknya kita cuma dapat kelulusan awal tahun tu hanya untuk gaji saja. That's why kesedaran kepada staff ni sangat penting lah. So staff tahu keadaan-keadaan kita lah. Okay. Yang kedua, kita strukturkan semula fakulti dan PTJ. Ini saya rasa ni mengenai sinergi lah. So bila kita buat sinergi, sumber-sumber tu boleh diselaraskan balik dan dioptimumkan balik penggunaannya kan. Boleh ada konsep sharing dan sebagainya. Kalau dulu dia punya, ni kita punya kan. Tapi bila dah jadi satu fakulti, okay, ni semua satu fakulti punya. So kita boleh gunakan perkara yang semua-semua tadi untuk manfaat bersama lah. Tak adalah masing-masing mempunyai. Kita juga mesti juga wujudkan unit pembangunan bisnes BDU untuk tengok projek-projek yang boleh menjana pendapatan kan, aset dan sebagainya. Menawarkan perkhidmatan rundingan dan kepakaran bernilai tinggi. Okay. So tadi inisiatif yang di peringkat universiti kan. Sekarang ni saya nak letakkan, mungkin ada perkara-perkara ni yang di dalam ruang lingkup tuan-tuan. Okay, kita pergi kepada operasi punya level. Macam tadi kita dah tahu, kita ni nak berbelanja kena guna duit sendiri, sumber kita sendiri untuk berbelanja. So apa yang kena buat? Kena tingkatkan pendapatan lah kan, nak berbelanja. Kalau tak ada pendapatan tak adalah boleh belanja kan. So kena pelbagaikan inisiatif penjanaan pendapatan kan. Bila kita dah jana pendapatan tu, contohnya macam kita buat seminar kan, dah buat bil invoice, dah keluarkan bil kepada penyewa akid dan sebagainya, contohnya kan, sewaan dan sebagainya, kena kutip, jangan keluarkan je, kita kena pantau. Itu tanggungjawab kita sebagai PTJ yang menguruskan. Contohlah PTJ A, you buat seminar kan, seminar sekian-sekian, buat seminar, jemput orang datang dan you charge orang. Bila charge orang, keluarkan tag invoice kepada participant kan. Lepas tu dah keluar tag invoice tu, biar je kan. Sepatutnya kena kutip, tak boleh hantar tag invoice lepas tu dah diam. Duit tu tak, diorang tak bayar selagi kita tak kutip. So tanggungjawab PTJ ni, you dah buat business tu, make sure sampai selesai, kutip, tolong kutip hasil-hasil ni. Kalau tak clear in term of apa caranya ke macam mana, saya rasa di rakan saya Puan Azriana, dia dah buat macam-macam effort. Ada video kat YouTube kan sebagainya, boleh tengok YouTube tu, dah memang sangat membantulah kalau siapa yang tak tahu, kalau nak pantau hutang macam mana dan sebagainya. So boleh tengok benda-benda tu, dah di-share, dah dikongsikan pun. Kalau tak clear, boleh berhubung dengan beliau. Kemudian kalau kita buat sesuatu program, kita nak charge orang, kita kena kira, ambil kira kos-kos. Jangan kita charge je lah RM50, sedangkan kita tak ambil kira pun kos utility,
OT staff yang terlibat, pengangkutan kita tak cah, tambah RM50 je kan, contoh. So point saya adalah kita kena tengok kos kita apa. Dan of course kalau ada peluang untuk dapatkan keuntungan, buatlah keuntungan. Ingat tadi, business not as usual, kita kena make sure sama ada surplus ataupun at least break even. Tak nak lah kita buat program tapi kita rugi. Yang keempat, kita kena patuhi peraturan. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab kalau contoh kita buat kita buat kursus, buat program, suruh bayar dekat tabung ayam, kan? Tak masuk kat UTM pun, kan? So tolong elakkan benda-benda macam ni. Nak bayar, bayar atas nama bendahari UTM. Masuk kat dalam proper, dalam tabung ke dan dekat UTM, belanja kat situ. Dan bila tuan-tuan ikut perkara-perkara ni, ini sangat membantu untuk tingkatkan pendapatan universiti, proses polehan dan sebagainya. Seterusnya, tadi tingkatkan pendapatan, kita cuba juga untuk kurangkan belanja, mana-mana yang boleh. Pertama, belanja secara berhemah. Kalau kata kadar makan tu RM4 contohnya, RM4 lah. Janganlah buat sampai RM10. Nanti kena tolak, kan? So kalau peraturan dah kata kadarnya macam tu, tolong patuhi. Elakkan pembaziran, utility, pengusaha mesyuarat. Contohnya kalau pengusaha mesyuarat ni, kita panggil, kita buat mesyuarat, 20 orang akan hadir. Tapi kita tak confirmkan pun kehadiran-kehadiran ni. Biasanya kita akan, kalau contohlah mesyuarat tu face to face macam dulu, kita akan sediakan makan dan sebagainya, kan. Bila kita tak proper sahkan kehadiran dan sebagainya, kita buat je suruh caterer 20 tempat untuk 20 orang untuk makan. Sekali datang 10 orang je. Lagi 10 membazir. So itu contohnya lah. Mungkin nampak macam sikit tapi sebenarnya kalau dikumpul-kumpul sangat banyak. So elakkan pembaziran, pembelian berdasarkan keutamaan dan perancangan, kan? Bukan sebab nak habiskan peruntukan dan sebagainya. Tengok keutamaan, tengok perancangan. Yang keempat, jaga integriti. Elak ketirisan, false claim. Ini benda-benda yang akan meningkatkan perbelanjaan universiti. So kena jaga integriti kita. Yang kelima, value for money. Ini sebagai contoh, kalau kita nak buat, yes, costing is very important. Alright. So yang kelima ni value for money lah. Contohnya kalau kita nak buat pembelian, dalam peraturan polehan kata apa? Kena dapatkan 3 quotation. Contoh, eh. So dapatkanlah 3 quotation tu dengan baik. Kenapa saya kata dengan baik? Sebab janganlah quotation tu pun tak genuine. Fahamkan maksud saya? So kenapa nak kena ada 3 quotation? Supaya kita boleh compare harga. Oh, dia mahal, yang ni murah sikit. Padahal servis sama. Pilihlah dia. Kalau kita tak buat benda-benda macam tu, kita akan bayar mahal. Kan? Kita ni dahlah peruntukan terhad. Tapi dengan sikap kita ni menyebabkan perbelanjaan meningkat dan efek pada satu UTM. Kan? So saya sentuh ni, ini adalah perkara-perkara yang di peringkat operasi. Mungkin di peringkat tuan-tuan pernah mengalami, informasi mengenai perkara ni. So mungkin inilah peranan-peranan kita lah untuk make sure nak tingkatkan pendapatan ke nak kurangkan belanja ni. Tengok item-item. Mungkin banyak lagi tapi saya sentuh antaranya yang inilah. Tutup pulang pada tempat tuan-tuan. Alright. Market survey penting untuk pastikan belanja tidak terlebih betul. Itu pentingnya market survey. Alright. Okay. Nombor 3. Alamak. Nak terlaju. Okay. COVID-19. Saya sentuh sedikit tentang COVID-19. Apa kesan kepada pelanjang mengurus lah. Pertamanya kalau kita tengok daripada last year PKP 1 sampai sekarang lah PKPB, kita start 18 Mac untuk PKP yang pertama sampai sekarang. So masa itulah kena work from home, kan, terkejut duduk rumah, tak sekolah, pening duduk rumah, eh? Kan, itu senarionya lah. So ada PKP dan kesannya pula ada 3 kalau kita tengok aspek kewangan. Pertama, pendapatan kita terjejas, pengurangan yuran sewaan kita terjejas,
kan, pelajar tak duduk asrama, so hasil asrama tak dapat, pelajar tak masuk kampus, yuran-yuran perkhidmatan ni ada yang minta dikurangkan, sewaan pula bila pelajar tak ada, pengusaha akad pula kita, dia tak ada bisnes, minta kurangkan. So ini memberi kesan kepada pendapatan universiti. Okay. Kemudian kita ada perbelanjaan luar jangka. Bila pelajar duduk dalam kampus, kita kena sediakan makan. Kalau ingat yang tahun lepas, kita kena sediakan makan untuk diorang. Kan? So kena sediakan makan. Pengangkutan. Bila kerajaan dah bagi untuk balik, okay, kita kena hantar balik. Ada kos di situ. Staff-staff kita yang sebagai frontliner, ada kos, kan dia, mereka bertugas, so ada kos yang kita kena tanggung. Untuk perbelanjaan luar jangka ni, mostly kerajaan melalui NADMA telah tanggung. Contohnya makan, pengangkutan untuk flat, flat pelajar dan sebagainya, kerajaan tanggung. Tapi ada portion yang kerajaan tak tanggung. Okay? Contohnya macam makan, last-last yang ujung-ujung tak tanggung. So universiti yang kena tanggung sendiri. So itu antara perbelanjaan luar jangka lah. Yang ketiga, of course, ada penjimatan perbelanjaan. Bila kita duduk rumah, kita tak buat mesyuarat, mesyuarat secara online, kan? Benda-benda tu ada penjimatan perbelanjaan. So ada orang sebut, oi, universiti jimat ni, kan? Pulangkanlah balik, tapi janganlah tengok yang jimat, tengoklah juga pendapatan yang terjejas. So basically dia macam balance lah. Kita cuba untuk balancekan ketiga-tiga item ni. Okay, tak adalah nak jimat sangat tapi pendapatan kita pun terjejas. So kena tengok tiga-tiga item. Yang keempat, tentang norma baru. So dah sekarang macam kita dah biasa dengan pembelajaran atas talian, mesyuarat bengkel atas talian, dah macam tak biasa pula nak kena pergi bilik mesyuarat, kan. Audit buat atas talian, majlis anugerah atas talian, combo tak ada, fakulti buat anugerah atas talian, kan. So ni benda-benda norma barulah yang kita kena adapt, kan. Dan bila ada norma-norma baru ni, adalah keperluan-keperluan ICT yang perlu menyokong kepada norma baru ni. So basically sekarang fokus utama adalah untuk memperkasakan keperluan infra ICT kita lah, right. So kalau tuan-tuan ingat tahun lepas, mohon share slide, insyaAllah. Okay, kita universiti dalam keadaan kita terjejas pendapatannya, kan, tapi universiti masih memikirkan apa bantuan ataupun perkara-perkara yang boleh membantu universiti untuk bergerak lebih ke depan. Kita tahu kita tengah agak terjejas, tapi kita kena satu suntikan modal ataupun satu boosting untuk kita bergerak laju. So kat sini ada pakej makin kewangan. Kita ada BYOD untuk 1,000 orang staff yang melibatkan peruntukan sebanyak 2 juta. Server, aplikasi, e-mesyuarat dan sebagainya. Ini antaralah yang universiti buat. Dan inisiatif-inisiatif ini berterusan. Kalau kita tengok, 3 tahun ni kita dah spend dalam 25 juta. Untuk internet, wifi, pengkalan data dan sebagainya. So all in untuk ICT ni dah 25 juta dalam tempoh range 3 tahun ni. Dan investment ni akan berterusan untuk memastikan kita boleh berdaya saing lah dalam keadaan norma baru ni, right? Last, okay, alamak dah 3:30. Okay, take home message, sikit je. Pertama, kita mohon untuk semua warga UTM mematuhi peraturan kewangan yang berkuasa. Apa-apa peraturan yang kita tetapkan tu, bukan kita pun yang tetapkan, tetapi itu daripada kerajaan dan kita yang kita follow. Hopefully semua orang boleh patuh supaya kita tak melanggarlah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, berbelanja secara berhemah lah, kan. Kalau dah kata mesyuarat tu RM4, kadarnya RM4 lah, janganlah berbelanja lebih dan sebagainya. Itu antara contoh. Kita kena bersama-sama membantu memastikan kelangsungan UTM, terutama dari aspek kewangan. So, tuan-tuan ada peranan yang sangat besar. Tak kira di mana pun tuan-tuan berada. Okay? Jangan kata, saya ni kerani je, saya ni duduk, saya jadi pemandu je pun. Tak ada function. Jangan. Semua level ada peranan masing-masing. Sangat besar, sangat penting peranan-peranan ni. Okay?
sangat penting. Semua orang ada peranan masing-masing untuk membantu. Okay? Kita buat apa yang kita mampu di peringkat kita. Yang keempat, kena ada sense of belonging. So kita kena ada rasa, oh, harta universiti ni macam harta kita. Kita kena jaga betul-betul. Saya pernah balik kerja, buka pintu, kat sliding tu, pijak mozek. Sejuknya yang amat, kan? Sejuk sangat. Rupanya aircon terbuka, kan? Tak tahulah daripada pukul berapa aircon tu terbuka. Anak saya mungkin main remote ke apa ke. Nak salahkan siapa pun tak boleh, kan? Kita rasa, Allahuakbar, kan? Pukul berapa lah aircon ni buka, kan? Dah lah tak ada orang. Aircon terbuka, sejuk sangat, kan? So, kenapa kita rasa tu? Sebab kita yang akan bayar bil tu. Rumah tu rumah kita, kan? Itu kita punya. Kita ada rasa kat situ. Tapi sebab tu saya nak sense of belonging ni, universiti ni kita punya. Kita jaga sama-sama, kan? Kita nampak harta universiti digunakan untuk perkara yang tak sepatutnya, kita tegur. Kita malukan kepada pihak yang berkaitan dan sebagainya. So, laksanakan peranan-peranan tuan-tuan semua. Ni tak payah. Okay, last slide saya. Saya ambil daripada slide Datuk Wahid juga. Demi kelangsungan UTM. So, memahami peranan UTM dan peranan kita sebagai warganya. Okay, memahami peranan kita UTM dan peranan kita sebagai warganya. So, kena faham apa peranan kita ni. Kita kalau kita apa ditempatkan contohnya di contoh peranan kita untuk make sure ada kemasukan pelajar. So kita buatlah betul-betul dekat situ. Kalau kita berperanan untuk jaga kaunter, kita jaga betul-betul supaya pelanggan kita happy dengan perkhidmatan di UTM, kan? Kita buat peranan kita, laksanakan peranan kita. Ha, ini saya rasa sangat relevan. Datuk tanya saya, relevan lagi ke slide saya? Saya kata sangat relevan, Datuk. Saya memang pakai. Saya rasa ni 2017 punya slide kot. Ha, so saya rasa itu saja. Ya, yeah. Terima kasih Cik Bahan. Kita jaga kita. Alright. Saya dah selesai. Cik Hamzah, saya serahkan semua ke Cik Hamzah. Okay, alhamdulillah dengan ini sampailah kita ke akhir sesi. Sekali lagi saya bagi pihak penganjur ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada Cik Sophie kerana sudi meluangkan masa pada hari ini, dan tak lupa juga kepada penonton yang sudi untuk mengikuti program ini sehingga tamat. Semoga ilmu yang diberikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Yeah.